Bawasan Polda Metro Jaya memberikan selalu konsisten ya dan komitmen terkait dengan progres perkembangan kasus yang ditangani oleh Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasannya untuk besok sekira hari Rabu tanggal 29 November 2023 penyidik gabungan dari penanganan Subdit Tipikor dan Bareskrim Polri ini akan melakukan pemeriksaan dengan kapasitas sebagai saksi ya, yaitu terhadap saudara SYL, saudara K dan MH yang tentunya ini sebagai statusnya kan tahanan dari KPK RI, maka tentu kita dari penyidik telah melakukan langkah-langkah koordinatif ya dengan lembaga KPK RI. Dan ini akan dilakukan pemeriksaannya di lantai 6 pada Dit Tipikor Bareskrim Polri. Kemudian yang kedua, pada hari ini tepatnya Selasa tanggal 28 November 2023 juga telah dilayangkan pemanggilan sebagai tersangka atas nama FB dalam kapasitasnya sebagai tersangka pemanggilan untuk pada tanggal 1 Desember 2023 yaitu tepatnya hari Jumat untuk diambil keterangannya atau pemeriksaan pada penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, tempatnya adalah di Tipikor Bareskrim Polri lantai 6.